Lovers, kali ini saya akan mencoba membuat minuman mango thai. Minuman jus buah mangga dengan topping potongan buah mangga di atasnya dan dibalut whipped cream dan keju parut. Mau tahu seperti apa proses pembuatannya? Yuk kita nonton videonya sampai habis ya. Sebelum melanjutkan video ini, support kami dengan cara subscribe channel ini, like, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa share. Terima kasih. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah mangga, gula pasir, keju yang sudah diparut, air, es batu, dan tentunya whipped cream. Langkah pertama, potong mangga menjadi dua bagian. Satu bagian mangga untuk dibuat jus, dan satu bagian lagi dipotong dadu kecil untuk dijadikan topping. Langkah kedua, masukkan mangga ke dalam blender, tambahkan gula pasir secukupnya, es batu, dan sedikit air, lalu di blender sampai halus. Jika sudah halus, kemudian siapkan gelas untuk menyajikan minumannya. Disusun dengan cara masukkan sedikit jus mangga, kemudian berikan parutan keju, lalu masukkan kembali jus mangga. Namun, jangan terlalu penuh. Lalu, penuhi gelas dengan whipped cream. Dan, tambahkan potongan mangga kecil di atasnya sebagai topping. Dan minuman mango thai pun siap disajikan. Selamat mencobanya di rumah ya, sahabat Clovers. Oke deh Clovers, terima kasih telah menonton video ini sampai habis ya. Terus dukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen videonya ya.
supaya kita makin semangat untuk membuat video-video yang menarik untuk kalian semua. Salam Clovers!